Cua. Ya. Yeah. Hai. Jom. Mu, mu siapa? Ah, kami dari NSTP nak tanya beberapa soalan boleh? NSTP, New Street Time ke tu? Ah, betul. Ah, dah pun nak tanya benda. Kalau nak cerita boleh tapi 10-15 minit kan ada hal sikit ni. Ah, okay, ah, boleh. Ha. Kita boleh sembang kat dalam. Mana? Okeylah. Ah, sila masuk. Jeffrey Chua, sejak bila anda menceburi bidang politik ni? Saya kalau nak kira lebih kurang 30 tahun lah. Ha, kalau nak kira betul-betul aktif ni dalam 10-15 tahun ni. Saya bersampah ni, awak tahu tak? Saya orang PAH ni, orang panggil Cina PAH ni. Ha, dulu saya dengan DAP tak ada hal lah oleh kerana kita dengan DAP sekali. Tapi oleh kerana mereka pecah dengan kita, saya orang PAH. Saya memang dengan PAH lah. Jeffrey Chua, anda berbangsa Cina dan menjadi perhatian apabila menyokong kuat PAS. Mengapa pilih PAS? Dia gini, nak memilih PAS ni kira biasa lah. Saya anak jati Terengganu. Kalau nak kira, 3 hingga 4 keturunan lah. Kita hidup bersama orang Melayu. Mana member-member pun 99% Melayu. Gimana pun Melayu. Pagi-pagi pun kalau makan, kita jenis makan dia. Nasi dagang, nasi minyak. Jeffrey Chua, jika anda bukan seseorang dalam bidang politik, siapa anda? Penyanyi? Guru tadika? Saya dari dulu pun businessman. Tapi kalau kira asal betul ni, saya olahragawan saya. Kalau kira olahraga dengan bola tampar, pemain Malaysia. Jeffrey Chua, sebutkan 5 perkara tentang anda yang orang tak tahu. Nombor 1. Mungkin dia orang tak tahu betul-betul saya ni sayang sangat Parti Islam Malaysia. Nombor 2. Background saya, asal-usul saya memang seorang yang tak baik dululah. Minum arak juga dulu. Saya judi, siapa saya jual rumah. Nombor 3. Mungkin orang tak tahu saya ni kaki senaman. Mungkin ada orang kata ni Cina gila ni. Saya ada kala 4.5 saya ada di gym dah. Nombor 4. Saya nasihat umat Islam. Ada kala saya tanya, mu tahu tak isap rokok ni haram? Dia orang tak boleh jawab. Merokok adalah haram. Nombor 5. Nombor 5 tu saya nak cerita sikit tentang saya lah. Keluarga saya ada isteri, anak saya 4 orang. 3 orang kerja di Singapura dah. Kira successful lah. Betul ke brother ni famous kat Terengganu? Baiklah, kenal tak Jeffrey Chua? Kenal tak Jeffrey Chua? Tak, tak kenal. Dia orang Cina yang kuat PAS. Dia orang, itulah orang cakap orang PAS lah. Dia selalu minum sini. Tak kenal. Siapa tu? Dia orang Cina yang selalu pergi kuliah tu guru Raja Cik lah. Biasa setiap pagi Jumaat di kuliah di Masjid Usila. Dia kuliah duha tu dia akan ada. Jeffrey Chua.